Alif Awan. Saya tengok ramai budak-budak dan memandangkan saya nak baca something yang saya tulis sendiri. Jadi saya tak hafal tau. Saya lupa. Bukan saya tak hafal, sebab tak bersedia. Okay. Kalau nampak saya menggigil tu, minta maaf lah ya. Okay. Tajuknya adalah Nak Masak Apa Tu. Ia ditulis sebab mengenangkan macam apa yang kesusahan, yang bukanlah kesusahan, cuma yang macam kadang-kadang ada orang yang lebih dewasa ni halang ataupun macam kata janganlah buat apa benda yang kita nak pursue kan. So inilah sebabnya saya tulis sajak ni. Nak Masak Apa Tu. Ibu, masak apa tu? Keletak keletuk, masak apa tu ibu? Ibu, masak apa tu? Tapi kenapa? Kenapa bau buat bersin, ada air nak jatuh mata, merah urat nampak pekat dari jauh? Keletak keletuk, masak apa tu ibu? Sambal tumis ke? Rendang tok ke? Asam pedas ke? Ha, yang mana tu ibu? Kalau sambal tumbuk tumis rasa pedih dekat mata sebab asyik nangis dek pedas, ibu potong lidah. Dari kata apa-apa dalam batu lesung. Saya macam sambal yang ditumbuk dan ditumis. Keletak keletuk, masak apa tu ibu? Kalau rendang tok, sidak jadi dek lihat daging saya untuk dengar apa-apa sebab muda, banyak darah kalau sembelih, limpah basah gigit, gigi patah putih, hisap lepas rasa pun dah tak ada sebab daging saya dalam kuali tok. Rendang yang tak jadi. Keletak keletuk, masak apa tu ibu? Kalau asam pedas sampai lidah rasa kebas ayam ke, daging ke, ikan ke, berenang dalam lemas, kena celup dalam panas kuah asam sebab hidup ibu kan penuh garam, jadi saya kena patuh. Rasa ibu kan penuh, sedang saya sifar deria. Ibu, sampai bila nak rahsia? Jujur kan penuh manis, sampai gula dan stevia tak perlu ada untuk tambah rasa apa. Ibu, cuba goreng telur dalam minyak, beli kicap nasi masak dan rasa masin masam, mana pun saya okey gigit. Makan asal kenyang penuh perut, sambal tumis mata sebelum mulut sampai buta dan bisu adalah saya. Rendang tok sidak rasa sebab sampai bila garam tok nak kawal lidah saya. Pedas, asam pedas, cuma merah penuh masam tanpa manis, dek lari jauh-jauh. Ibu, cantik-cantik goreng telur nanti pecah, cair kuning masuk gelap, nasi kicap memang siap untuk kenyang penuh perut. Jadi ibu, keretak-keretuk, masak apa tu ibu? Terima kasih.